Hai semuanya, kali ini aku mau bikin yogurt dari yogurt. Jadi aku pakai dari hasil yogurt di video aku sebelum ini. Nah, aku sebut aja ini yogurt turunan pertama ya. Karena takut gagal, aku jadi pakainya cuma 100 ml aja. Mereknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu Greenfield. Terus untuk yogurtnya, aku pakai 2 sendok makan atau setara dengan 35 ml. Jangan lupa diaduk sampai rata. Aku mulai fermentasi di jam 17.21 tanggal 20 Juni. Keesokan harinya di tanggal 21 Juni pagi-pagi jam 6.03 aku cek ini udah terbentuk endapan. Aku cobain sedikit juga rasanya sudah asam. Saat dari yogurt starter bubuk aku pakai 18 jam, kalau ini hanya 11 jam sudah jadi. Hasilnya aku taruh wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, kebetulan aku pergi 1 mingguan, jadi baru buka lagi di tanggal 29 Juni. Dan ini sebenarnya udah aku makan sedikit juga. Jadi kesimpulannya, hasil turunan pertama berhasil. Kentalnya seperti ini, tidak terlalu kental seperti yogurt starter dari bubukan. Kemudian rasanya sama aja. Nah, di video ini aku bikin yogurt turunan kedua. Untuk lebih lengkapnya akan aku upload di next video. Dan di video tersebut aku pakai berbagai merek susu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel VFood agar tidak ketinggalan video berikutnya. Bye.